Tadi kita memberikan materi bahwa santri ini bisa bukan hanya kekuatan iman dan takwa, tapi juga dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi intak dan jetek bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia, terutama di industri-industri yang berbasis halal, industri halal, pariwisata halal, dan juga ekonomi digital kreatif yang bernafaskan Islam. Jadi juga kita belajar dari Habib tentang kisah-kisah bagaimana cikal bakal dari digitalisasi itu sebetulnya adalah catat-mencatat yang telah diajarkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi itu yang kita harapkan bisa dijadikan inspirasi oleh Pak Menteri. Selamat sejarah.